Hasil semifinal, badminton tunggal putri, Olimpiade Paris 2024. Di pertandingan semifinal tunggal putri, An Se-yong berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, dengan skor 11-21, 21-13, dan 21-16, dalam durasi 1 jam 1 menit. Dengan hasil ini, An Se-yong berhasil melaju ke babak final Olimpiade Paris 2024. Selanjutnya An Se-yong masih menunggu lawan antara Carolina Marin atau He Bingjiao. Sedangkan Gregoria Mariska Tunjung akan berjuang lagi di partai perebutan perunggu yang akan berlangsung besok siang mulai pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di partai semifinal kedua, Carolina Marin akan melawan tunggal putri Cina, He Bingjiao. Pertandingan ini dimulai pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan Carolina Marin dengan He Bingjiao, 7-2, untuk keunggulan Carolina Marin. Di pertemuan terakhir mereka, tepatnya di final French Open 2022, He Bingjiao berhasil menang dengan skor 16-21, 21-9, dan 22-20. Setelah partai semifinal tunggal putri, dilanjutkan dengan partai semifinal tunggal putra, yang mempertemukan empat pemain dari negara yang berbeda. Kunlavut Vititsarn dari Thailand, melawan Li Zijia dari Malaysia, dan Lahsya Sen dari India, melawan Victor Axelsen dari Denmark. Selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan pertandingan perebutan perunggu ganda putra, yang mempertemukan Aron Chia, Soh Weik dari Malaysia, dengan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen dari Denmark. Setelah pertandingan perebutan perunggu, dilanjutkan dengan pertandingan final ganda putra, yang mempertemukan Liang Weikeng, Wang Chang dari China, dengan Liang, Wang Qilin dari Chinese Taipei. Pertandingan final ganda putra akan dimulai pada pukul 21.10 waktu Indonesia Barat.